Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim dan wasyukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat nanti kalau, sahabat terakhir, sahabat bukit cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, berbahagia saya yang payung. Saya mundur dulu. Ternyata dia itu lumayan juga lah. Saya hajar nggak goyang-goyang. Kalau apa saya tungguin, saya acak-acak tuh. Ini gara-gara si Fitri ini urusan di dawa. Jadi si Fitri itu dia itu sama Gus Bobby itu dia kenalan di tempat hiburan malam. Fitri itu janda. Kenalan lah sama Gus Bobby. Ketika kenalan, si Fitri itu nggak boleh kerja di tempat hiburan malam. Terus Gus Bobby menjanjikan untuk dinikahin, untuk dibikinkan rumah dan bla 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 bla. Akhirnya dimprut lah. Ketika dimprut hamil, ketika hamil nggak mau nikah, ngamuk-ngamuk. Bahwasanya kamu adalah lembuk, kamu wanita kotor, saya ini anak kiai. Kan kurang ajar kayak gitu. Maka aja. Yes. Jadi jangan kau hina seorang wanita. Wanita itu tidak ada yang mau untuk kerja di tempat hiburan malam. Gak ada yang pengen selalu menemani laki-laki hidung belang. Karena mereka kebutuhan ekonomi saja. Gak ada. Sebenarnya orang yang pengen kerja-kerja tempat itu gak ada sebenarnya. Mereka menangis tetap aja dalam hati dan paling dalamnya. Maka ketika ada orang yang mau menikahi dan mau bertanggung jawab, dia sangat senang. Kan tetapi contohnya apa? Malah di PHP-in sambil ditinggal rumah. Yes, saya sih kesini suka keluargaan. Kalaupun emang nggak mau nikahin, ya sudah, nggak usah ngecaprak yang kemana-mana, yang anak orang miskin, orang lembuk lagi nih. Jangan, nggak boleh. Semua makhluk ciptaan Allah. Ketika Anda menghina makhluk ciptaan Allah, berarti Anda sama saja menghina Allah yang menciptakan. Yes. Jadi manusia itu dilihat sama Allah itu satu. Amal ibadah dan amal solehnya. Bukan dari pangkat, dari gelar, dari apapun. Jadi, semakin takwa kita kepada Allah, semakin tinggi takwa kita kepada Allah, semakin tinggi amal soleh kita kepada Allah, itu yang akan dilihat sama Allah. Bukan pangkat, jabatan, kiai, ustaz. Bukan semua. Ah, seruat maning, emosi kita. Hura buat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim. Selamat suatu perbaik, selamat perbaiki sifat perbaik, baca akuan selalu perbaiki suatu semakin suat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allah Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allah Masuli, wa sallam, barik alihi wa sallam. Saya ucapkan jasa yang mulai sana, jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berwisata dan berkunjung ke wisata Telaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses sampai sahabat-sahabat semua yang saya ucapkan jasa yang mulai sana, jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berserah terima kepada pokokan anti galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di medsos-medsos ini banyak sekali orang yang mengatasnamakan saya untuk pengadaan-pengadaan duit. Semuanya hoax, abaikan. Saya tidak pernah iklan-iklan pengadaan-pengadaan duit dan juga iklan-iklan konsultasi jarak jauh minta-minta transfer. Tidak pernah saya. Hoax, semua itu modus penipuan. Aduh. Thank you.
Siak nih, siak nih datang ke dia teh. Aduh, sayang nggak? Mana itu si Fitri mana? Oh, digantung si Fitri mah keburu aing. Kenapa? Lah, salahnya apa pak si Fitri digantung? Budak itu benar eta teh, budak. Maksudnya nggak benar gimana? Anda jangan kayak gitu pak. Seolah ikut campur. Emang kamunya sudah benar? Aing mau benar anak guru aing. Anda jangan mengatakan si Fitri itu tidak benar. Apakah kamu sudah benar? Aing mau benar. Benar dari mana kamu? Guru aing mau benar. Benar dari mana kamu? Eh, mana si Gus Pobi? Mana si Fitri? Si Fitri digantung. Digantung. Mana kiai kamu? Mana kiai Ismail? Wah, pokoknya tak istirahat. Ulah macam-macam sih dengan aing. Istirahat. Tadi kamu di sana ngomong sosokan kamu. Minggir kamu. Siang macam minggir. Aduh, elmu jangan aing. Minggir kamu. Ayo, aduh elmu mah. Kalau enggak minggir tak takuk sama saya nih. Aduh, jaga dengan segala lawan kaing. Saya ngomong sama Anda. Aing tegas merek elmu sakti kaing. Anda punya istri? Aing boga istri rek. Oh, kamu sudah punya istri. Boga. Punya anak. Boga. Punya anak perempuan. Boga. Terus anak perempuan dihamilin sama orang, kamu terima tidak? Enggak sekajian tengok urusan begitu mah. Saya mau nanya sekali lagi, anak perempuan kamu diperkosa sama orang mau enggak? Madinya ting, pokoknya itu guru aing mah geus nyiapkeun sagala-galana ge, geus hade kitu. Oh, berarti boleh. Istri kamu diperkosa orang boleh? Boleh. Ya berarti kamu setan dong. Kurang ajar sih geus ngahila ka aing, sia ka ditrek ngarek jago ka aing. Ya kamu setan berarti, Pak. Wah, bener ieu mah yeung ngajak riweuh. Nah, ya kamu sok mau nyapa? Suwani ka aing. Wani aing sia. Ayo. Buka ilmu naon sia? Sok keluarkan sia. Ampun tuh sih. Aduh. Ampunlah kamu. Entah. Eh, kenapa enggak ampun? Aduh. Kenapa enggak mau ampun? Aduh. Kamu tahu enggak kamu gila? Kurang ajar. Tahun tuh si Edan. Entah, Edan. Ya Edan kamu, Pak. Entah. Mana si Fitri kemarin kamu? Oh, digantung. Di mana? Oh. Jangan-jangan kamu juga suka ngumpulin orang. Entah, itu yang suka numpakin orang. Entah. Ngaku kamu. Daripada dicincang sama siapa? Mana saya ngaruh? Ngaku entah kamu. Entah. Jangan bohong. Jangan bohong kamu. Sob, ngaku enggak? Ya. Tadi kamu ngomong apa sama saya kamu? Perkilangan kamu saya, burungnya kamu. Mau saya hilangin burungnya kamu? Aduh, jangan. Hilangin sama saya kamu burungnya. Jangan. Oh.
Duduk kamu situ. Duduk. Ambil pecinya kamu. Edan kamu. Awas aja kamu. Wah, lagi diapain kamu? Banget cara kamu. Lagi diapain kamu, Mas Fitri? Dia lagi digugurin. Digugurin kenapa? Lah salahnya apa dia digugurin? Enak aja kamu. Dia kan hamil. Lah, ya itu si Kusob yang ngambilin, kenapa kamu yang gugurin? Kasih bobinya nggak ada. Kamu kurang ajar berarti kamu. Kamu udah apain sama dia? Aku mau digugurin. Oh, mau digugurin. Terus kamu gak ada apa-apain tadi? Gak diraba-raba atau diapa gimana? Oh enggak. Keluar kamu sini. Benda sudah mati. Kamu duduk situ. Sakit gak perutnya? Madep sini. Cok selonjolin kakinya. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Kasmat. Kamu siapa? Saya Bobby. Oh, kamu Gus Bobby. Kamu waras. Waras? Lagi ngapain kamu sama perempuan? Lagi. Oh, lagi diperkosa kamu. Ini rumah kamu. Kamu lagi kayak gitu. Terserah saya. Itu si Fitri juga ditumpakin. Itu hamil loh. Minta tanggung jawab kamu loh. Ngapain ngurusin itu? Kenapa? Lah kamu yang hamilin sudah 2 bulan kamu, enak aja kamu. Saya enggak bosan sama dia. Oh, sudah bosan. Kenapa? Ini saya gantinya nih. Kenapa sudah bosan? Ya gitulah, sudah bosan saya. Kenapa? Anda jangan kayak gitu, jangan mempermainkan hati wanita. Saya. Gila aja kamu. Saya. Kamu jangan mentang-mentang punya orang tua kiai terus kamu kayak gitu. Kamu setiap wanita yang penting saya senang sama dia. Siapa kamu? Kamu pacarnya dia? Iya. Dan kamu? Kamu mau aja di PHP-in dia. Terus kalau kamu hamil ditinggalin lagi tuh sama dia. Biarin. Saya bilangnya saya mau dinikahin. Dinikahin apa kamu? Gak mungkin dinikahin dia. Edan kamu. Siapa yang itu edan? Aja si Piti itu nikah. Kamu gak mungkin kamu dinikahin. Janjinya dia mau dinikahin. Gak mungkin. Kamu pulang aja kamu. Daripada jebol kamu. Edan kamu nih. So, mau minta maaf gak sama si Piti? Enggak saya. Kenapa gak mau minta maaf kamu? Saya... Soalnya saya doang gak mau sama dia. Ya kamu kalau gak mau jangan dikerenehin. Jangan dimetengin kamu. Biarin. Jangan hamilin. Suka-suka saya itu. Kok suka-suka? Iya. Ya, dan saya gak kamu... suka sama dia. Kalau gak suka kamu ngomong baik-baik sama keluarganya. Ya gak mau saya. Terus kamu jangan hina dia. Dia juga sama pak wanita. Punya perasaan, punya harga diri. Dia jangan kayak gitu. Gak mau kamu, saya. Minta maaf nih. Minta maaf. Gak mau maaf. Saya. Kalau gak mau minta maaf, tempeleng sama saya. Mau tempeleng sama saya. Oh, berarti situ nangkap saya ya? Pites bukan nantang sama saya. Dan kamu. Soalnya tadi ngomongnya gitu. Berarti nantang saya. Ya, itu. Saya nantang, sob. Maunya apa kamu? Berdiri kamu. Yo. Diam kamu sini. Jangan pergi kamu. Diam, tidur. Jangan kabur kamu. Tidur kamu.
Goblok kamu. Ya kamu yang goblok. Berani-beraninya saya menantang saya. Hah? Rasakan ini. Cuma bangun lagi. Pites nih. Nyerah gak kamu? Ampun gak kamu? Ayo. Sok. Berdiri lagi kamu. Kalau masih penasaran. Bangun. Pites kamu. Ayo. Cecek sama saya. Bangun. Bangun, sok. Keluarin ilmunya lagi. Sok. Mau mati kamu? Mau mati gak kamu? Ada aja kamu. Kamu merasa salah nggak? Edan kamu. Berapa wanita yang kamu sudah tumpakin? Banyak. Oh banyak. Itu si Fitri. Ini ada perempuan. Terus semua pada hamil kamu. Terus kalau hamil semua ada berapa wanita kamu? Banyak, ada 10. Oh ada 10. Terus kalau hamil semua kamu? Gimana? 10 dong anaknya. Edan aja kamu. Kamu waras nggak kamu? Waras. Edan kalau saya tahu edan kamu. Duduk kamu. Madep sana kamu. Sini. Kasur. Kamu pacarnya dia juga? Iya. Edan kamu. Kan saya janji udah mau dinikahi. Oh janji udah nikah. Iya. Mau dikasih rumah. Mau dikasih kendaraan. Oh mau dikasih rumah, dikasih kendaraan. Iya. Rumah apa? Rumah buat nanti kalau udah nikah. Rumah tawon. Rumah apa? Kamu janji rumah apa sama dia? Rumah mewah. Oh, rumah mewah. Terus apa lagi? Kendaraan. Kendaraan apa kamu? Katil. Mobil. Oh, mobil. Terus sudah dikasih mobilnya? Belum. Rumahnya sudah? Belum. Katanya harus nyerahin semuanya dulu. Baru terus sekarang nanti. Baru dikasih apa? Belum ada yang dikasih apa-apa. Dikasih kanjut. Cuman itu dulu. Itu ya. Apa? Ditidurin dulu. Oh, ditidur sudah sering ditidurin sama dia. Sering. Oh, sering. Di mana di sini? Di sini. Terus pernah di mana di rumah temennya. Oh, di rumah temennya. Terus di kebun pernah? Enggak. Enggak di rumah temennya. Di kandang udah, kandang kambing. Enggak. Jangan ketawa kamu, di kandang kambing pernah ya kamu ya? Enggak. Tuh kan pasti ketawa berarti iya kamu di kandang kambing, Nana. Enggak. Kamu bener kan pernah di kandang kambing? Hah? Enggak. Dan kamu ini memang barangnya masih gede kamu. Hah? Ini barangnya gede emang. Gede. Jangan ketawa kamu. Gede. Oh, gede. Berapa menit kalau main dia? 2 jam. Oh, dua. Kamu serius 2 jam? Iya. Dan kamu pakai obat ya? Enggak katanya. Oh, enggak. Diam kamu sini. Duduk sini. Kamu sudah hamil. Sini, duduk. Duduk sini. Yang dekat. Soncorin kakinya. Udah sering kamu tumpakin? Udah.
udah. Oh, sudah. Terus hamil enggak kamu? Belum. Jangan bohong. Belum. Terus kamu nerima dia punya wanita banyak? Oh, enggak, katanya saya aja. Saya aja itu saya kesini situ bawa si Fitri. Si Fitri lagi hamil 2 bulan. Dan aja kamu. Kamu katanya cuma aku aja. Ya tadi ngaku iya, itu cuma sama kamu itu. Kamu sih. Ngaku kamu berapa wanita yang banyak itu 10 lebih kan kamu? Katanya ada yang hamil. Ngaku kamu. Dan aja. Ayo jawab kamu bohong baik. Jawab kamu itu. Iya. Serius kamu barangnya gede. Kamu. Coba lihat kamu barangnya. Diam. Diam. Matanya di situ.